Kalau kita sih nggak memaksakan untuk berjodoh ya, tapi ya support sih selalu gitu. Jadi lewat doa aja deh gitu. Sampai ke luar negeri juga ya kan? Iya, misalnya nyampe Beijing ada. Beijing, iya. Paling jauh Beijing? Enggak sih, enggak tahu juga, ada yang di Arab, ada yang di Dubai. Ya banyak sih Kak, cuman kan ini amanah dari yang di Cina. Jadi kita sampein. Tadi tapi, juga ke Ricis udah. Kalau ini boleh tahu Kak total uangnya? Kalau yang di Cinanya ngirim kan 1 juta. Cuman ini kita bikin tuh 750. Karena kan sisanya buat patungan ke Ricis juga. Ada kesulitan gak sih Kak pas apa? Buat bunga ini? Ini buatan aku sendiri. Oh buatan sendiri. Berapa lama untuk proses buatnya Kak? Enggak sih, karena aku kan ini kerajinan tangan juga kan. Di rumah emang ada pesanan kayak gini. Jadi sekalian. Keren banget, sumpah terniat banget ini. Daripada mesen di orang kan ya. Tapi respon dari Ricis sendiri udah dapet ini gimana Kak? Enggak, kalau Ricis tuh yang bunga asli mawar. Oh asli, bunga, tapi kalau ini bunga uangnya ya, buat bunga uangnya bucket. Buat Ricis. Kalau yang dari ke Ricisnya sama harganya juga kayak ini uangnya, cuma dia bentuk mawar. Karena dia lebih suka mawar kan. Kakak sendiri Harcis mana Kak kalau boleh aku tahu? Aku Tangerang, Harcis Tangerang. Harcis Tangerang. Ya. Kak, sampai seniat ini bikin, harapan kalian sebagai Harcis fans Harcis ini apa sih Kak? Kalau kita sih nggak memaksakan untuk berjodoh ya, tapi ya support sih selalu gitu. Jadi lewat doa aja deh gitu. Tapi kalau menurut kakak sendiri sosok Harcis itu seperti apa sih? Wah panutan banget sih, karena ya mungkin emang satu dia nggak terlalu apa ya, terekspos. Jadi bikin kita tuh penasaran ya. Kayak kalau fans itu ngambil dari cidukan-cidukan doang. Kalau nggak ada kayak gitu ya udah kita mah tim nunggu aja gitu. Oke. Okay. Karena kalau terlalu terekspos juga khawatirnya kan Harcis kan trauma gitu. Namanya. Iya. Menurut kakak sendiri hubungan Harcis sama ini sendiri seperti apa sih? Kalau aku nggak tahu ya Kak, tim ngalir aja sih. Tim ngalir aja ya, yang ada kita nikmatin aja. Cuman kakak sendiri dalam bentuk supportnya Harcis itu seperti apa sih Kak? Bentuk supportnya yeah. Ya melalui doa, karya gitulah. Kan mau buka juga Raja Rosso ya. Iya. Yeah. Insya Allah nanti banyak kiriman-kiriman juga dari luar negeri. Ini mau kasih langsung ya Kak? Iya, okay. Mau kasih ke Harcis langsung.